Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina amalina, wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah la wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Masuk Muslimin, para pemirsa ngopi maghrib TV yang Allah muliakan, alhamdulillah. Pada kesempatan ini kita bisa bertemu lagi dalam program ngaji online pemikiran Islam menjelang maghrib atau ngopi maghrib. Dan sebagaimana biasa di setiap hari Jumat sore kita membedah buletin kafa yang Insya Allah pada pekan ini di yani edisi ke-257 Bulletin Kafa mengangkat tema tentang darurat kebohongan dan kezaliman. Mas muslimin, mudah-mudahan mudah pertemuan kita menjadi pertemuan yang penuh barokah. Allah jadikan sebagai amal soleh untuk kita sekalian dan tak lupa kita memohon pada Allah agar salawat dan salam tetap terlimpah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan semoga pula kita sebagai umatnya kelak mendapatkan syafaatnya di Yumul Akhir. Amin Ya Allah, Ya Rabbal Alamin. Masya muslimin rahimakumullah. E, tampaknya e, tepat ya apa yang dinyatakan oleh Habib Rizik Sihab atau HRS. Bahwa negeri ini sedang darurat kebohongan. Kasus pembunuhan Brigadir J ya oleh FS semakin menegaskan kebenaran pernyataan HRS tersebut. Kebohongan demi kebohongan di balik kasus tersebut satu persatu terungkap. Bahkan, kasus ini mengungkap juga fakta-fakta yang lainnya, di antaranya. E, judi online ya yang e, konon bernilai puluhan triliun rupiah dan tak jarang judi online ini melibatkan sejumlah oknum aparat bahkan e, pejabat tinggi kepolisian fs juga diduga e, sebagai salah satunya e, tak menutup kemungkinan e, ada juga kasus-kasus yang lainnya e, berkaitan dengan kasus pembunuhan brigadir j ini pun e, juga mengungkap fakta bahwa kasus-kasus sebelumnya eh, juga mungkin penuh dengan kebohongan pula dan penuh rekayasa dan ini pun kemudian mendapatkan eh, apa, respon dari masyarakat untuk kemudian juga diungkap. Di antaranya adalah kasus eh, pembantaian di KM 50 eh, terhadap enam orang laskar FPI beberapa waktu sebelumnya dan sejak awal eh, publik eh, menengarai ya, bahwa eh, di dalam kasus tersebut banyak sekali kejadian kejanggalan e, dan ini juga kemudian e, menuntut untuk diungkap ulang ya e, meskipun sudah ada pengadilan dan sebagainya. Nah berkaca pada kasus e, pembunuhan Brigadir J, e, publik e, mungkin percaya bahwa e, pembantaian terhadap enam orang laskar FPI pun ya sebetulnya juga penuh dengan kebohongan dan dan rekayasa. Kamusimin yang Allah muliakan, bohong atau dusta adalah merupakan suatu bahaya. Bohong atau dusta, kata rohib al-Asfahani, pangkalnya adalah dalam ucapan. Jadi, yang namanya bohong itu bermula dari ucapan, dari adanya ucapan dinamakan bohong atau dusta. Itu karena memang uh, ucapannya seseorang menyelisihi apa yang uh, uh, berada dalam hatinya jadi antara ucapan dengan hati itu kemudian terjadi uh, apa istilahnya perbedaan ya menyelisihi apa yang ada di hati orang yang mengucapkannya bohong atau dusta ini termasuk ke dalam uh, perbuatan dan perilaku yang tercela ya dan umat telah sepakat bahwa bohong ya atau dusta itu ya, haram. Banyak sekali dalil-dalil yang berkaitan dengan keharaman dari berperilaku atau bersikap uh, dusta ini ya. Misalkan bisa kita lihat dalam beberapa keterangan uh, baik dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis di antaranya adalah uh, firman Allah Subhanahu wa taala, wala taqfuh ma ilmun inna sam'a wal basara wal fuada ulaika kana anhu mas'ula janganlah kamu mengikuti apa saja yang tidak kamu ketahui sungguh pendengaran penglihatan dan hati semuanya itu akan dimintai pertanggung jawaban Quran surat al-isra ayat 36 uh, menurut Imam Ash-Shinqiti, uh, dalam ayat ini kata beliau Allah Subhanahu wa taala telah melarang manusia agar mengikuti apa yang tidak dia ketahui. Jadi manusia dilarang untuk mengikuti apa yang tidak dia ketahui. Di dalamnya termasuk perkataan e, orang ya. Misalnya e, saya telah melihat ya atau ungkapan e, saya menyaksikan padahal tidak melihat, tidak menyaksikan. E, saya telah mendengar ya padahal dia tidak mendengar atau belum mendengar. Atau ungkapan, aku tahu. Ya. E, padahal dia tidak tahu. Dan ya. nah, demikian pula dengan orang yang berkata atau beramal tanpa ilmu. Ini pun termasuk ke dalam kategori e, sikap yang tercelak menurut ayat ini. Begitu yang diungkapkan oleh e, Imam ash Qiti, ya, ya di dalam e, penjelasannya. E, kemudian yang kedua, atau dalil yang kedua adalah firman ta'ala S.A.W. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shodiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kalian bersama orang-orang yang benar atau orang-orang yang berkata dan bersikap jujur. Quran surat At-Taubah ayat 119. Nah, ayat ini memerintahkan agar kita berlaku benar atau berlaku jujur namun demikian ayat ini berarti melarang juga untuk melakukan perbuatan bohong atau perbuatan dusta karena diperintahkan berlaku jujur maka tentu dilarang untuk berlaku berlaku dusta masum muslimin kemudian dalil ketiga sabda rasul SAW wa innal kadhibah yahdi ilal fujur wa inal fujur yahdi ilan nar Sungguh, yang namanya bohong atau yang namanya dusta itu mengantarkan kepada dosa, dan dosa itu mengantarkan ke dalam neraka. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian, dari keempat adalah sabda Nabi SAW, yang artinya kurang lebih pada suatu malam, kata Nabi, "Aku bermimpi didatangi dua orang laki-laki, lalu keduanya membawaku ke sebuah tempat yang suci." Di tempat itu, aku melihat dua orang yang sedang duduk, dan ada dua orang yang sedang berdiri. Di tangan mereka ada dua, eh, ada sebatang besi. Besi itu ditusukkan ke tulang rahangnya sampai tembus ke tengkuknya, kemudian ditusukkan besi itu pada tulang rahangnya yang lain. Semisal itu juga hingga penuh dengan besi. Akhirnya, Nabi SAW eh, bertanya. Kalian telah e, mengajakku berkeliling. Sekarang, kabarkan kepadaku peristiwa demi peristiwa yang telah aku lihat. Keduanya berkata, "Orang yang kau lihat menusuk rahangnya dengan besi adalah seseorang yang berdusta." Suka berkata bohong hingga dosanya itu memenuhi e, penjuru langit. Apa yang kau lihat itu akan terus demikian hingga hari kiamat. (Hadis riwayat Bukhari dan Imam Ahmad) Nah itu adalah e, berkaitan dengan bohong dan dusta secara umum ya, kepada manusia. Jadi berkata dusta kepada manusia. Apalagi jika bohong dan dusta itu dilakukan ya oleh seorang pemimpin kepada rakyatnya, bukan antara rakyat dengan rakyat tapi pemimpin kepada rakyatnya. Tentu e, dosanya pasti lebih besar lagi. E, e, sebab kebohongan e, atau korban atas kebohongan penguasa ini akan menimpa semua rakyat ya yang jumlahnya mungkin bisa puluhan juta bahkan mungkin bisa ratusan juta orang ya berbeda dengan kalau berbohong seorang kepada seorang ya yang kena dampaknya mungkin hanya satu orang tapi kalau bohong penguasa kepada rakyatnya ini dampaknya atau korbannya bisa puluhan bahkan ratusan juta bohong atau dusta tentu sangat dekat ya dengan kezaliman bahkan bohong ya atau dusta termasuk ke dalam salah satu tindak kezaliman itu sendiri. Dan yang lebih zalim adalah membuat kedustaan, kebohongan terhadap agama, terhadap Islam. Jadi mendustakan Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Masuk muslimin tentu sangat banyak ya ayat Allah yang mengancam orang-orang yang melakukan tindakan ataupun perkataan bohong atas nama Allah dan Rasulnya ini. Misalkan kita lihat dalam Quran surat uh, An-Nahl ayat 116 berkaitan dengan ini Allah berfirman, "A'udzubillahi takulu wala taqulu lima tasifu al-sinatukum al, al hadza halalun wa hadza haramun litaftaru 'ala al-kadziba yaftaruna 'ala Allahi al, al la yuflihun." Janganlah kalian mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lisan kalian secara dusta. Ini halal, ini haram untuk mengadakan kebohongan terhadap Allah. Sungguh orang-orang yang mengadang-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung. Adapun hadis Nabi berkaitan dengan hal ini adalah di antaranya sabda Nabi SAW, <tuk> la takdibu alaiya fa man alaiya Janganlah kalian berbuat dusta terhadapku. Sungguh orang yang berdusta terhadapku pasti masuk ke dalam neraka. Hadis riwayat Al Bukhari dan muslim. Dengan seluruh paparan singkat tadi, orang-orang yang berakal tentu akan takut ya untuk berkata, untuk bersikap, untuk ber, berperilaku bohong atau berdusta, apalagi mendustakan Allah dan rasul-Nya. Azab di akhirat tentu amat besar bagi pelaku dusta ini, apalagi jika pelakunya adalah seorang pemimpin. Mereka yang suka berbohong terkategori manusia munafik. Jika dia seorang pemimpin, berarti dia pemimpin munafik. Pelakunya boleh jadi muslim, pengakuannya muslim, tetapi memiliki sifat-sifat dan ciri-ciri orang-orang munafik. Demikian Nabi bersabda, Ayatul munafiqi salasun, idha haddasa kazaba, wa idha wa'da akhlafa, wa tumina khona. Ada tiga tanda orang munafik. Jika berkata dusta, jika berjanji ingkar, dan jika dipercaya, iya Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, selain itu, dalam salah satu kitabnya, Aid Abdullah Al-Qarni menyebutkan beberapa sifat kaum munafik yang disebutkan dalam Al-Quran, diantaranya dusta, khianat, ingkar janji, ria, ya. jadi senang dengan pencitraan begitu, kemudian mencela orang-orang yang taat dan soleh, memperolok-olok Al-Quran, ya, As-Sunnah, dan Rasulullah SAW, bersumpah palsu, tidak peduli terhadap nasib kaum muslimin, dan sifat-sifat lain yang terkait dengan ciri-ciri munafik itu termasuk menyebarkan berita bohong ya kalau sekarang kita sebut sebagai hoax menca mencaci maki kehormatan orang-orang yang soleh membuat kerusakan di muka bumi ya, dengan dalih mengadakan perbaikan dan tidak e, kesesuaian antara lahiriah ya dengan batiniah menyuruh kemungkaran mencegah ke kemarufan terbalik ya, harusnya men menyuruh kemarufan mencegah ke kemungkaran tapi ini malah men menyuruh kemungkaran dan mencegah kemarufan sombong dalam berbicara, ya, menantang Allah Subhanahu wa Ta'ala e, dengan terus berbuat dosa dan sebagainya, dan sebagainya. Ini termasuk dalam perilaku munafik yang tentu sangat berbahaya untuk dimiliki oleh seorang Muslim. Masuk Muslimin, para pemirsa ngopi Maghrib TV yang Allah muliakan, daurat kezaliman dan ketidakadilan. Selain darurat kebohongan, negeri ini pun sebenarnya adalah juga darurat kezaliman dan ketidakadilan. Dalam kasus FS, misalnya, kita bisa melihat ya, betapa sulit untuk memperlakukan hukum yang tegas dan adil kepada aparat yang melanggar. Ya, pejabat yang korup atau mereka yang berduit sudah tak terhitung orang-orang besar bebas dari hukuman atau dihukum dengan hukuman yang ringan, atau bahkan seolah dibiarkan kabur ke luar negeri. Ya, tidak disebut sebagai pelaku kejahatan, padahal mereka adalah koruptor, mereka adalah maling kelas kakap. Sebaliknya, betapa banyak orang kecil yang begitu mudahnya dihukum dengan sangat cepat dengan hukuman yang terkadang cukup berat, meskipun pelanggarannya adalah pelanggaran yang tidak begitu berat. Sebetulnya, ini adalah fakta yang bisa kita saksikan bahwa sebenarnya perilaku yang jelas-jelas kejahatan besar malah di, dihukumi ringan, orang-orang yang melakukan kejahatan tidak seberapa kemudian dihukumi berat. Ini satu. Fakta ketidakadilan yang bisa kita saksikan ya, kita pernah melihat ada seorang nenek-nenek ya, beberapa waktu yang lalu juga diperlakukan tidak adil ya. Bahkan betapa banyak mereka yang baru terduga saja, itu kebanyakan kemudian dieksekusi, mati dan sebagainya tanpa pengadilan, tanpa bukti-bukti dan seterusnya. Ini adalah salah satu fakta bahwa di samping darurat kebohongan juga negeri kita ini darurat, apa namanya, ketidakadilan itulah pengadilan dunia. Sebuah pengadilan semu, bahkan bisa katakan pengadilan palsu. Pengadilan dunia sering menjadi alat untuk sekedar menghukum rakyat kecil. Hukumannya pun tidak akan mampu menghapus dosa-dosa para kriminal. Para penegak hukumnya acap kali bermental bobrok ya. Tidak memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah dibeli, gampang tergoda oleh rayuan uang rayuan harta tahta bahkan wanita bahkan kenikmatan dunia lainnya mereka selalu lupa bahwa meski mereka lihai mempermainkan hukum di dunia dan meski mereka sering lepas dari pengadilan manusia di dunia mereka tak akan pernah lepas dari pengadilan kelak di akhir di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala mereka lupa bahwa di dunia ini mereka boleh saja berlepas dari jeratan hukum dunia namun di akhirat mereka mustahil bisa lari dari hukuman dan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu, karena di pengadilan akhirat nanti, dengan Allah sebagai hakimnya tidak akan ada sogok menyogok, tidak akan ada backing membacking, tidak akan ada kong kong Semuanya tunduk dan bertukuk lutut di hadapan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pengadilan akhirat, semua ucapan dan perbuatan ditimbang seadil-adilnya. Tidak ada yang terlewatkan. Kendati hanya sebesar biji sawi. Siapapun tidak akan bisa lolos dari hukuman. Mereka tidak akan bisa berbohong dan berkelit. Sebab Allah berfirman, Al-yawma nakhtimu ala afwahim, watukallimuna aidihim, watashhadu arjuluhum bimakanu yaksibun. Pada hari itu, kami mengunci mulut-mulut mereka. Sementara tangan-tangan mereka berbicara kepada kami. Dan kaki-kaki mereka menjadi saksi atas apa saja yang telah mereka lakukan di dunia. Quran surat Yasin ayat 65. Allah muslimin para pemirsa Ngopi Maghrib TV yang Allah muliakan demikian isi buletin Kafah ya edisi 257 yang terbit pada Jumat ini dengan tema darurat kebohongan ya. Ini merupakan tema yang mengulas tentang bagaimana Peristiwa terkini yang terjadi di negeri kita ini, ya, jadi darurat kebohongan dan kezaliman ini menunjukkan bahwa sebenarnya kita uh, perlu uh, bermuhasabah diri sebagai bagian dari bangsa yang besar ini untuk segera mengakhiri berbagai kebohongan, baik antar warga negara, terlebih penguasa kepada rakyatnya, termasuk harus segera menghentikan kezaliman, karena ini pun darurat, ya, karena sudah banyak fakta ketidakadilan, ini pun harus kita hentikan tentu dengan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala atas uh, segala kelemahan kita agar Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk uh, menghindari sifat-sifat tercela ini tentu dengan uh, mengubah uh, apa yang menjadi penyebab dari berbagai kebohongan kezaliman ini yakni peraturan hidup sistem hidup yang tidak berasal dari Allah Subhanahu wa taala yang telah membentuk ke, ke apa ke suasana bohong membentuk kezaliman hanya dengan kembali kepada syariat Allah Subhanahu wa taala insyaallah segala kebohongan kezaliman akan sirna berganti dengan segala kejujuran segala kearifan ya segala uh, kebaikan dan akan terbit pula akan bangkit pula keadilan yang seadil-adilnya demikian yang dapat tersampaikan mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan uh, kita sama-sama mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala robbana atina ya hasanah wa fil akhirati hasanah wa Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.